mengadakan program namanya adalah Spartan Spill Acceleration Training. Jadi berikut adalah program rekrutmen yang dimana kami merekrut anak-anak muda dari berbagai wilayah di Indonesia, dan pada kesempatan ini kami merekrut di Malang, di STIE Malang Kuciswara, dimana kami merekrut anak-anak muda, fresh graduate ataupun mereka yang sudah punya berpengalaman selama kurang lebih 2-3 tahun ataupun usia maksimalnya adalah 30 tahun, dimana kita akan rekrut mereka, kemudian kita akan latih. Nah, pada waktu tertentu nanti selama kurang lebih 6 bulan mereka nanti akan mencapai posisi yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu kami namakan adalah Spill Acceleration Training. Nah, harapan dengan kegiatan ini di Malang Kuciswara sendiri seperti apa, Pak? Nah, harapannya adalah kami bisa merekrut talent-talent terbaik dari seluruh wilayah Indonesia, di mana kami juga sudah pilih ya universitas-universitas yang terbaik di seluruh negeri ini, termasuk adalah di STIE Malang Kuciswara. Dan harapan kami adalah mereka bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini, karena kami PT Spill adalah perusahaan pelayaran, perusahaan logistik ya, yang dimana kami juga berkontribusi terhadap alur distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia. Cabang kami tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kami berharap bahwa talent-talent terbaik bangsa bisa join bersama dengan kami dan bisa memberikan kontribusinya untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik. Oke, ini untuk kali ini akan ada berapa banyak yang akan direkrut? Kali ini kami akan merekrut lebih dari 100 kandidat, yang dimana kami akan latih mereka secara intensif ya di kantor pusat kami, dan sudah ada kurikulumnya, ada proyek-proyek yang harus dikerjakan juga oleh mereka. Dan nanti pada saatnya ketika mereka bisa menghadapi challenge tersebut, mereka akan mencapai posisi yang lebih tinggi. Oke. Nah, untuk Spartan ini sendiri, ini baru perdana dilaksanakan atau sudah sering dilakukan, dan untuk satu tahun mungkin ada berapa kali? Untuk PT Spill kami rutin mengadakan setiap tahun. Ya. Setelah satu tahun satu kali. Kami cuman berhenti waktu kemarin di masa pandemi awal, ya, di mana kami juga melihat kondisinya, dan juga di situ kan dianjurkan untuk tidak ada pertemuan tatap muka ya, jadi semuanya secara online. Nah, tapi di 2021 kami sudah laksanakan kembali, dan sampai dengan di tahun ini kami laksanakan kembali. Yang alhamdulillah bisa kita laksanakan secara offline di gedung Padepokan STI Malang Kuciswara Malang. Selamat datang para alumni mengikuti acara kampus ini di kampus kami. Selamat datang. Selamat datang juga kepada Ketua STI Malang Kuciswara. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesehatan jasmani, rohani, pikiran kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang kita agendakan. Malang Kuciswara means kalau kebenaran kebatilan akan hilang, manakala kebenaran datang. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada calon-calon pekerja baru, bahwa kerja keras, disiplin, dan jujur, saya kira key performance indicator yang sampai saat ini tidak terbantahkan. Sepuluh besar, kalau di Spill, adalah kampus yang kita jadikan prioritas di dalam rekrutmen. Jadi kalau rekrutmen 10 besar, wah, bangga malah jatuhlah. Keep applause for Malang Kuciswara. Jadi kalau di dalam rekrutmen lulusan dari Malang Kuciswara itu mendapatkan prioritas. Jadi kita filter ya. Jadi bangga ya kalau saya lihat teman-teman bisa hadir di sini dan ikut dalam seleksi Spartan. Terima kasih. Sebetulnya bahwa PT Spill ini sudah lama bekerja sama dengan kita, khususnya terkait dengan perekrutan.
tapi yang spesial pada hari ini, Directors Human Capital-nya datang secara personal bersama tim untuk melaksanakan aktivitas yang berupa mass recruitment tadi. Dan ini sungguh sangat luar biasa karena ini adalah satu bentuk kepercayaan dan pengakuan bahwa dalam list mereka kita adalah termasuk 10 besar di dalam reputasi terkait dengan recruitment alumni. Ini yang sungguh yang sangat luar biasa, terlebih di era saat ini. Luar biasa karena kita mendengar di berbagai media bahwa telah terjadi pemecatan di berbagai perusahaan, tetapi justru mereka datang untuk melakukan rekrutmen di kampus kita. Ini sangat luar biasa dan sangat membanggakan bagi kami.